Warga Lampung kembali dihebohkan dengan aksi seorang ibu, kala pelaksanaan upacara penutupan pameran teknologi pada gelar Teknologi Tepat Guna Nasional, GTTGN, 2023. Pasalnya tanpa rasa berdosa, ibu tersebut dengan santainya lewat di tengah lapangan kala pemutaran lagu kebangsaan yang berlangsung hikmat. Video tersebut langsung viral di TikTok usai diunggah oleh akun Bayurahmana259. Dalam video tersebut terdengar lagu Padamu Negeri yang tengah dikumandangkan oleh paduan suara. Sontak para tamu yang sebelumnya duduk di kursi undangan pun langsung berdiri. Pelaksanaan pemutaran lagu Padamu Negeri tersebut berhasil berjalan dengan hikmat sampai akhirnya terlihat seorang ibu yang nekat berjalan di tengah lapangan tempat upacara penutupan dilaksanakan. Sambil menggunakan baju serba merah, ibu tersebut berjalan melintasi tengah lapangan yang juga langsung berhadapan dengan panggung. Tampak di kedua tangannya ibu tersebut menenteng plastik serta tas berwarna biru. Padahal pelaksanaan upacara penutupan GTTGN 2023, GTTGN 2023 itu turut dihadiri para tamu penting diantaranya adalah para petinggi Lampung. Melihat aksi ibu yang mondar-mandir kala upacara berlangsung, seorang petugas pun tampak berusaha menegur sambil mengantarnya ke pinggir lapangan. Sambil berlari ibu tersebut pun bergegas meninggalkan lapangan tempat ia sebelumnya berjalan.